Salam Malaysia Madani dan salam memartabatkan budaya membaca pohon berdada di dalam taman. Jadi idaman si anak busa, marilah rakan, marilah teman, kita membaca sepanjang masa. Saya Sahana Krishna, saya dari sekolah SCTT Bestari Jaya. Murid membaca, murid berjaya. Slogan yang menarik ialah menjadi motivasi dan penyuntik semangat kepada saya untuk membudayakan amalan membaca. Ratusan bahan bacaan telah saya baca belakangan ini. Namun, bahan bacaan yang menjadi kegemaran saya ialah sebuah novel berjudul Misteri Lukisan Berdarah. Novel ini dikarang oleh Zuhaira Asfaq dan diterbitkan oleh Samsinergi Media Sdn Bhd. Novel ini mengandungi 176 muka surat. Novel Misteri Lukisan Berdarah ini dapat menjadi bahan bacaan yang menarik dan mengembangkan daya pemikiran imajinasi dalam kalangan pembaca remaja pada masa kini. Novel ini dikarang dengan bahasa yang sederhana serta menarik. Selain itu, kandungan novel ini mengupas unsur kemanusiaan dan hubungan erat antara ahli keluarga seperti mana yang diutarakan dalam ajaran setiap kaum. Sudah tentu, pembaca akan menitiskan air mata kerana setiap ayat yang dikarang dalam novel ini berupaya mencuit naluri dan jiwa pembaca. Selain itu, kandungan novel ini mendepankan tema pengembaraan yang turut mengangkat nilai kejujuran, patriotisme dan semangat setia kawan yang tanpa mengira bangsa atau agama. Saya amat tertarik dengan watak Sarah, Zeti, Wong dan Fikri. Sarah merupakan watak utama dalam novel ini. Dia juga seorang budak yang berani, bijak dan berfikiran terbuka. Tambahan pula, sikap ingin tahunya juga agak tinggi. Dia juga teliti dan matang ketika mengambil keputusan terhadap cabaran yang ditemui. Fikri, salah seorang rakan kelas Sarah, menjadi watak sampingan yang suka mengusik rakan-rakannya. Dia juga watak yang suka bergurau sendang. Wong suatu lagi watak sampingan yang tenang dan pendiam. Zeti pula sikapnya manja dan penakut. Sebenarnya, mengikut jalan cerita ini, Sarah, Zeti, Wong dan Fikri melawat ke tempat yang menarik, iaitu Bukit Ceraka pada cuti sekolah. Mereka sempat singgah melihat pameran seni. Semua pengunjung amat tertarik dengan sebuah lukisan wanita yang bertudung merah. Lukisan tersebut amat istimewa bagi mata pemandang serba kecacatan. Sebenarnya, wanita yang ada dalam lukisan itu kekasih Encik Saufi. Wanita tersebut telah dibunuh secara misteri oleh seorang pembunuh. Siapakah pembunuh itu? Bacalah novel ini untuk mengetahui kesudahan cerita. Sebenarnya, siri novel seperti ini amat popular sekitar tahun 90-an. Novel-novel seperti ini haruslah diterbit dan diperkenalkan kepada pembaca generasi ini. Sekian, terima kasih.